Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel saya, gaming channel. Saya akan lanjut membuat konten tentang Vampire the World. Saya akan memainkan pacar PS Benawa, PS Paladin, job DPS. Lagi job SP Stormbringer. Ini sudah saya atur, saya sudah buka 4 ya. Rencana saya mau memasuki goa ya, goa musuh bos, mencari pot ya, potion untuk bisa mengisi HP atau mana ya. Oke, langsung saja kita masuk goanya. Ya, kita pasang dulu amulet biar enak. Belum tahu amulet ini gunanya untuk regenerasi HP atau mana ya. Nanti kalau HP atau mananya sudah berkurang 50%, nanti otomatis dia pakai HP atau mana ini dari sini. Sorry agak batuk ya, ini cuacanya kurang enak sih, lagi emang ya panas, gak enak cuacanya. Guanya ada di sini ya guys, sini masuknya dari sini ya, masuk. Oke, lanjut ganti lagi. Guys, sorry ya. Oke, yang ngehit monsternya kita skip aja. Kita skip. Terus lanjut cara kedua, Paladin. Masuk lagi. Batuk ya guys, doakan saya cepat sembuh ya guys. Satu lagi cara nama PS Bestial Caretaker. Pasang buff dulu ya. Buff ditambah 30% max HP selama 30 menit. Terus buff meningkatkan 20% serangan, 22% serangan senjata selama 30 menit. Ganti lagi pasang buff job lain. Sepasang buff ini memanggil kekuatan bulan pada taman dalam jarak 16 meter mengurangi serangan yang diterima. Ini mengurangi serangan yang diterima sebanyak 20%, lumayan guys. Oke, ikutin manuku. Terus lanjut MS. Nah, ini MS ini hero yang bisa sebagai hitter, bisa sebagai healer juga bisa. Enak banget. Ini buffnya dia sendiri, bisa dibagi ke temannya, bisa satu-satu ya, bukan area. Ini bisa hidup kembali ya, mengurangi kehilangan XP sebesar 80% dan memulihkan 50% dari HP pergi kalau teman. Oke, menunggu biar enak jalan sendiri. Nah, kalau yang ini
ini dia buffnya sendiri, gak punya buff untuk ini aja. Karena setiap bulannya menghasilkan 20% berbagai ups menambah aktifnya. Oke, lanjut aku jadi BS. BS baik BS berubah jadi siluman harimau. Oh ya, ini deh. Saat kita berubah jadi siluman harimau, dia akan menaikkan lagi HP max HP-nya untuk dirinya sendiri ya, sebanyak 30% dan geraknya meningkat sebanyak 50%. Senjata serangan berkurang. Ini dia. Tadi kalau dia mau dia biasa harimau ya, tampilnya dari 2000 ke 1000. Karena dia berkurang. Tapi depnya menjadi 1000 dan gerakannya menjadi 12. Kalau biasa net belum ya, nah tuh 5000 kalau enggak berubah jadi siluman primo ya. Ini rata-rata 5000-an. Rp7.000 ya guys. Momon-momon yang ada di depan ini. Ini juga ikut ya. Ini maksudnya book dia sendiri ya. Setiap senjatanya ini, setiap kebukannya atau pukulannya itu yang 7000, yang 5000 kompresikan sebanyak 2% menjadi HP absorb. Itulah enaknya Star Paladin, bisa nggak ngurang tuh darahnya, cuma dia boros mana. Nah ini gunanya, kalau mananya sudah sekitar 20% berkurang, dia mengambil amulet. Mati. Oke, lanjut. Terus dari saya main ya guys. Kalau kalian suka dengan videonya, like, subscribe, and comment ya guys. Share dengan teman-teman. Ya. Dengar lebih jelas suara saya ya. Good. Ini perlu kesabarannya guys, karena kita mainnya kali 4 kita mainin 4 kali lumayan ribet lah, karena ada player yang mainnya sekali 10 itu memerlukan PC yang kuat. Kalau masih low itu enggak terlalu kuat bukan sebanyak itu. Perjalanan kita masih jauh ya. Kok bisa ketinggalan? Dewi Maniknya ketinggalan.
sorry. Masih sempat sempat kalah sehat ya. Sorry. MDP meningkat. Jadi demi kita lumayan kecil kalau ada monsternya keterangan MDP meningkat. Jadi kita gunakan skill ini buffnya. Gubukannya jadi lebih besar. Kalau sudah nggak ada keterangan kayak gini, gunakan lagi. Manik nomor 4. Ya guys. Sorry. Ya mic-nya sementara saya pegang dulu ya. Sorry. Nah, karena mejanya belum ada ya. Nanti depannya mungkin mejanya akan ada. Satu persatu saya akan membuat yang perlengkapannya seperti atau saya terus di channel saya ini supaya bisa lengkap alat perlengkapannya. Ini Dewi Ratu Sima kok ketinggalan. Ini job yang aku suka juga ya, karena magic, karena bisa healer, karena bisa memanggil pet tuh, bisa manggil pet. Oh enak ya. Oke, lanjut. Enak enggak ganggu lawan bosnya nanti. Balik. Bosnya belum ada lagi. Mana bosnya? Main royokan ya. Kita cari dulu bosnya di mana ini. Biasanya dia berkeliaran ya guys. Ini Nasarasa posisinya udah dekat. Kita di sini, dia di sini. Biasanya dia keliaran dulu di sini, ke sini ya, atau ke sini dia. Kita cari dulu. Atau kita kill dulu ya. Ah ini nih. Aduh tertarik lagi. Mati gak nih? Aduh susah nih. Tangan kiri gua
Tangan kiri gua nih megang mic nih. Sini sini sini. Jangan kabur. Ya. Ada momon lagi. Datang dari mana momon ini? Masih ada. Kayaknya kenapa pun. Ya sendiri aja sudah cukup. Ini kayaknya lumayan lama ya. Gak apa-apa. Kita pakai Dewi Manik aja bantu dia. Oke, hit dari jauh. Terus ke MS. Kita healer dari lancar tuh darah kita nggak berkurang ya. Ini epic skill dari healer kita yang wow. Ada tanaman yang bisa nambahin itu darah ya, ini satu rib ini herb vital herb. Ambil yang ini yang kita cari dari Thank you.
ambil yang ini, potion yang sangat berguna. Jangan keroyokan. Ini kayak di labirin aja ya guys, gua-guanya. Tuh. Guanya macam apa ini? Sering lihat mat ya guys, mat bersama jalan sesat bahaya tuh. Ya sini lambat sekali jalannya. Nih ya sini. Sorry ya guys, batuk. Aduh, nyangkut. Larinya gimana? Apa pula?
Jangan lari ya, jangan main lari-lari. Ini dong kejar. Oops. Sorry, mati. Di depan bos ya, kalau enggak salah di depan bos ya, guys. Lihat bos apa yang ada di depan. Bosnya itu dia, bosnya ya guys, Ancient Dragon, kayak singa perpaduan biawak perpaduan apa ya, terposisi nanti bisa mati, bahaya. Kita kasih buku dulu. Lagi datangnya, enggak lagi ya, enggak lagi. Oke, langsung sore ya guys. Itu lagi ibu saya mau ngurut karena bau punggung saya lagi bermasalah. Oke. Apa ini? Nyaman kalau sudah ada healnya, enak ya. Mau HP-nya seberapa juga akan berkurang lagi, mana ya. Kita mau diserang lagi. Oke. Drop lagi dong. Mila. Ambil. Nah, ini ada Neoma. Build up. Masuk ke Gucci. Mana? Nah, ini. Oke, kita tunggu sebentar mempelajari Neoma. Selesai. Oke. Video sampai di sini dulu video saya. Ya, nanti kalau mau saya mau lihat lagi saya musuh Ancient Lion atau Call Normal. Nanti di video selanjutnya ya, guys. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.